kerja terus ingin nggak capek apa? Oke guys, jumpa lagi di channel kita. Kali ini kita mau bahas tentang pemupukan kelapa sawit ya guys. Pupuk urea ini sendiri merupakan pupuk yang mengandung nitrogen yang tinggi ya guys. Unsur nitrogen yang dimiliki oleh pupuk urea ini sendiri sebesar 45-56%. Unsur nitrogen merupakan unsur yang dibutuhkan oleh tanaman, termasuk tanaman kelapa sawit. Fungsi dari pupuk urea ini sendiri ada 6. Yang pertama, membuat daun tampak segar, hijau, dan rimbun. Nah, di masalah ini penting banget buat kelapa sawit kita yang daunnya mulai menguning, kurang rimbun, dan lain sebagainya. Fungsi yang kedua yaitu mempercepat pertumbuhan tunas dan tinggi tanaman. Fungsi yang ketiga, mempercepat pertumbuhan fotosintesis. Fungsi yang keempat, mempercepat pertumbuhan akar. Fungsi yang kelima, meningkatkan jumlah anak tanaman. Dan fungsi yang keenam, meningkatkan jumlah panen. Nah, ini sangat penting banget bagi para petani kelapa sawit, karena jumlah panen itu memang diperlukan sekali. Nah, itu dia 6 manfaat dari pupuk urea. Dan kali ini kami akan mau berbagi pemupukan kelapa sawit yang benar. Sebenarnya pemupukan kelapa sawit itu nggak sembarangan ya guys, ada step by stepnya. Sebenarnya pemupukan yang awal atau yang pertama dilakukan itu menggunakan pupuk dolomit atau pupuk kapur. Karena apa? Karena pupuk kapur itu memperbaiki tekstur tanah. Dan step yang kedua itu menggunakan pupuk yang seperti kami gunakan ini, pupuk urea, karena bagus untuk pertumbuhan tanaman atau pertumbuhan kelapa sawit. Dan penggunaan pupuk yang terakhir, jika sawit kita udah sehat semua, baru kita menggunakan pupuk NPK ya guys. Karena pupuk NPK ini untuk perangsang buah, jadi jangan salah memilih atau memilih stepnya. Tetapi kalau bentuk tanaman kelapa sawit kalian itu nggak terlalu parah bentuknya, kondisinya, kalian bisa langsung gunakan pupuk urea. Seperti kami ini langsung menggunakan pupuk urea, tidak menggunakan pupuk dolomit terlebih dahulu. Dan selang beberapa bulan nanti kami akan lanjut memupuk lagi dan menggunakan pupuk NPK. Untuk hasilnya nanti kami akan sharing lagi waktu panennya, nanti berapa bulan ada khasiatnya gitu, nanti kita sharing semuanya. Oke, mungkin cukup sekian informasi atau sharingnya dari saya ya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini dipikul dari bawah. Naik lagi ke atas, guys. Ini ngeri nih puncaknya. Sudah sampai situ aja. Thank you.
Tinggi banget ini. Oh, ini buahnya mantap sudah ini, guys. Ah, ini guys. Saking tingginya. Kelihatan semua tuh. Nah. Masih ada yang harus di ke atas lagi tuh. Ini mau habis sudah. Mana dia? Oh, itu yang sudah dipupuk tuh.